Assalamualaikum guys, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu datang lagi Fortune Cat-nya guys. Kita mau gandain yang namanya Diamond guys, karena kita kedatangan Pokemon legendary guys. Gila banget ini, benar-benar gila banget ini. Ini dia guys, nikmatnya kontrolnya guys, gila. Ini benar-benar limitednya legendary. Kita mau coba trik cara ngedapetinnya tuh dan dengan perhitungan poinnya guys ya. Jadi kita coba klaim dulu apa yang kita bisa klaim guys. Ini kesenangannya free player tuh begini guys. Kenapa nih puyeng dulu? Lumayan. Kita klaim lagi guys. Gua mau klik yang gambar Pokemon ini guys. Yang gambar Pokemon ini guys. Biar kita bisa ngedapetin rewardnya sekelas kita lah. VIP kosong juga bisa ngumpulin diamond guys. Contohnya gua guys. Kita lihat. Nah ini guys. Kalian wajib klik ini guys setiap hari guys. Dan ini guys. Hantu yang nyangkut di batang pohon kelapa ini, sayang gak ada golok. Kalau ada golok gue bacok nih batang kelapa nih. Ini lumayan nih guys DM nya guys, sampai dengan 100 DM itu tergantung ya guys ya. Nah ini guys kita klik guys. Ih susah banget ya dia kena guys. 30 diamond lumayan, tabungin kantongin guys. Oke guys, kita kasih lagi guys, kita login rewardnya lumayan guys. Kita dapat saknya bintang guys, Emerald Star. Oke kita mau gua liatnya nih guys, Green Ninja aja gua nggak bakal top up tuh, gila tuh. Padahal cuma 16 kah ya kalau nggak salah ya, berapa sih? Karena gua nggak ngajarin kalian top up di sini guys. Gua ngajarin gimana cara nabung dan menggunakan diamond sebaik-baik mungkin guys. Bahwa P2P juga bisa nabung diamond sampai belasan K sampai dengan 20K. Nah ini guys gila banget tuh poinnya guys, 1710 udah ngabisin berapa DM dia guys. Jadi saran gua sih jangan ikutin ini, karena event nggak bersahabat untuk P2P guys, bener-bener nggak bersahabat. Bener-bener ini harus top up kalau mau dapetin itu karakter guys, tapi dengan cara kita bisa nabung beberapa bulan, beberapa minggu guys. Nah ini guys, untuk mau ngecasnya lu diamond guys, gua nggak bakal itu ngecasnya. Jadi gua mau di sini mau gandain di Fortune. Sebelum gua gandain, gua mau gacha tipis-tipis dulu yang gratisnya guys. Apa tuh gua dapet hoki guys. Kita gas. Lumayan. Gas lagi. Dapat roti, tahu aja dia gua lapar. Sekali lagi. Lumayan dapat sak. Diamond. Nah, ini guys. Harapan gua dapat, guys. Harapan dah puyeng dia, guys. Puyeng muter-muter, guys. Ini dia Lich Witch, lumayan. Kantongin, gua belum punya karakternya, guys. Nanti kita pull up-nya puyeng, guys. Yang penting masuk brankas dulu, sudah dapat. Sabar. Gua bukan gak mau gacha, sebenarnya gua juga gatel pengen gacha, cuman main sabar. Kita tunggu 2 hari ke depan guys, kita bahas di legendary sale-nya guys. Sebelum masuk ke legendary, gua mau Fortune Cat-nya guys. Ini yang gua tunggu-tunggu guys beberapa hari, beberapa minggu bahkan. Gua mau gandain ini DM gua guys supaya jadi dapat 20K guys. Bisa nggak ini guys? Coba guys. Gas. 176 lumayan, 288 jadi 506 ya, cuma dapat 300 lumayan. 888 gas lagi dapat dari 1200 masuk, seharusnya dapat 2000 tadi tuh. 2088 dapatnya 2774, nggak apa-apa kantongin. 5000 gas dapatnya 6851, lumayan menang 1000 kita guys. Aduh, kita cuma dibatasin ya, nggak bisa lagi. Halo sayang, sayang VIP nasib
VIP 1 aja gak jebol-jebol gua tuh. Makan sampah. Aduh, gimana nih? Gimana mau ngedapetin legendari? Nabung DM aja baru sekian tuh. 18k. Gua gak sanggup ini, guys. Gua mau mikir-mikir dulu. Gua mau cobain gacain pertama ini dapat berapa poin, guys. Ya. Itulah nasib. Cuma dikasih 10 poin, guys. Jadi di 680 DM itu kita dikasih 100 poin, guys. Tinggal kalian kalkulasiin aja hitungannya, guys. Butuh berapa diamond untuk mencapai ranking 1? Untuk sementara ranking 1 di angka 3610 poin, guys. Sementara ini, guys. Belum 2 hari ke depan, guys. Dia pasti bakal top up sultan-sultannya ini, guys. Bakal balap-balapan, kita cuma nunggu, guys. Kalau di 18k diamond gua ini kekejar, gua ambil itu, guys. Walaupun di urutan keempat, lima, dan enam, guys. Kita coba lihat, guys. Nanti sebelum gua kesini, guys, gua mau tanya suhu dulu sama anak developernya, guys. Nih, guys. Nah, ini obrolan gua sama anak developer, guys. Gua manut aja apa kata dia, guys. Nah, ini guys. Bro, gimana soal limited legendary, bro? DM ada 18k. Skip apa kita main sabar ya, bre? Kalau gua masih skip aja. Kata dia skip, bro. Tapi ya kalau lu mau kejar ya silakan aja sih. Tapi apaan, bro? Itu event kurang bersahabat bagi V2P. Kurang bersahabat. Tetep, bre. Kita lihat 2 hari ke depan. Lihat 2 hari ke depan. Ya, saingannya berat, bro. Sama sultan-sultan. Awak kakak. Tetep lu ambil. Iya, bre. Skip ini event. Tapi kembali lagi sama lu sih. Kalau kekejar 2 hari, poinnya ane ambil. Kekejar kira-kira di angka 24k diamond atau beberapa. Waktu itu event Kyorge, guys. Ya udah, gua tunggu 2 hari, guys. Oke, semoga dapet, bre. Kalau nggak kekejar, ambil yang di banner ntar. Ya sih, di banner mah jelas bisa hoki, bre. Oke, tai, bre. Motivasinya. Hahaha, wakakaka, yoi, bre. Nah, itu, guys. Jadi, kalian sebelum ngambil ini, guys, gacaan tunggu 2 hari ke depan, guys. Kalau kekejar diamond kalian, kalian ambil. Kalau nggak, skip, guys. Kalian tunggu bannernya, guys. Oke, guys, mungkin itu aja video dari gue, guys. Semoga bermanfaat buat kalian semua, guys. Bye bye.